Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabatku semuanya. Hari ini aku akan membuat masakan brokoli ala Chinese food. Ini disiram bawang putih, enak banget. Gampang bikinnya, ini wajib untuk dicobain ya. Ini kita potongin brokoli per kuntung. Kalau yang kuntungnya besar, ini kita bisa potong menjadi dua bagian seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini bikinnya gampang dan rasanya enak. Ini saya pakai satu brokoli kurang lebih 200 sampai 250 gram ya. Kita potong-potong sesuai selera. Setelah kita potong, ini gagangnya juga bisa kita pakai, tapi ini gagangnya akan saya ilangin kulitnya seperti ini ya, biar nggak kaku. Tuh, kita kupas kulitnya. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kemudian kita iris tipis-tipis seperti ini. Sudah selesai. Kemudian ini kita tambahkan sekitar 1 liter air. Ini gampang banget bikinnya. Kita rendam, tambahkan garam secukupnya, sekitar setengah sendok teh. Kita rendam selama 5 sampai 10 menit. Kemudian kita cincang 2 siung bawang putih. Kita cincang halus ya. Halus, ini kita sisihkan dahulu. Dalam wadah saya tambahkan 1 sendok teh tepung maizena. Kemudian aku akan tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau nggak ada kaldu jamur bisa pakai kaldu bubuk ya, atau kaldu bubuk ayam juga bisa. Saya tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur dan sepucuk sendok teh garam. Saya akan tambahkan 3 sampai 5 sendok air. 1, 2, 3, 4, 5, kita aduk sampai rata. Ini kita sisihkan dahulu ya. Kita cuci bersih brokolinya yang sudah kita rendam. Ini kita bilas dengan air bersih juga. Sampai 3 kali, pokoknya sampai bersih ya. Selain 2 siung bawang putih yang kita cincang, di sini aku akan juga keprek 2 siung bawang putih. Saya nggak cincang, cuma keprek aja. Kita sisihkan. Ini kita kupas kulitnya ya. Kemudian kita rebus 1 liter air. Kita nyalakan apinya. Masukkan bawang putih. Tambahkan sedikit garam, sekitar setengah sendok teh. 1 sendok teh minyak. Kita biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih, ini kita masukkan brokolinya. Ini kita rebus selama kurang lebih 5 menit ya, nggak terlalu lama kalau masak brokoli itu, 5-7 menit. Kalau terlalu matang juga nggak enak. Kita rebus 5 menit.
kita tutup lagi ya. Setelah 6 menit, kemudian kita angkat dan kita tiriskan ya. Tuh, warnanya tetap hijau dan bagus seperti ini. Kita tiriskan dulu. Ini langsung dimakan pun juga enak ya. Tapi ini aku akan tumiskan bawang putih. Ini aku panaskan sekitar 2 sendok makan minyak. Biarkan panas sebentar. Kita masukkan bawang putih yang sudah kita cincang halus. Sampai matang ya. Setelah warnanya agak coklat-coklat seperti itu, agak kuning ya, matang, kita masukkan campuran tepung maizena. Kita tambahkan brokolinya, sebentar. Masukkan ke campuran tepung maizena. Wow, enak dan harum aromanya itu sudah siap untuk disajikan. Masukkan lagi. Kemudian kita angkat dan kita sajikan. Ini rasanya enak banget dan wajib untuk dicobain ya. Bikinnya gampang dan rasanya enak. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Seperti itu. Warnanya tetap hijau dan enak. Ini wajib untuk dicobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat masakan buncis dan telur ala Chinese food. Ini bikinnya gampang dan rasanya enak. Di sini aku punya 2 siung bawang putih. Ini kita cincang sampai halus. Kemudian bawang bombay segini aja, seperempat ya. Seperempat butir, sedikit aja, enggak begitu banyak. Ini kita potong potong biasa seperti ini. Ini bikinnya gampang, rasanya juga enak. Sudah selesai, kita sisihkan bawang bombaynya. Kemudian bawang putihnya kita cincang halus. Biar rasanya lebih kuat. Ini sudah kita cincang halus bawang putihnya. Kita akan sisihkan dahulu. Bersebelahan dengan bawang bombaynya. Kemudian aku punya satu ikat buncis kurang lebih 150-200 gram buncis ya. Kita buang ujung sini dan ujung sininya. Kita buang seperti ini. Ini nanti rasanya tuh enak kayak di restoran-restoran Cina itu ya. Dan bikinnya juga gampang. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah kita potong semuanya seperti ini, ujungnya, kemudian kita potong. Bisa dipotong serong atau dipotong bulat-bulat seperti itu juga bisa. Ini aku potong seperti ini aja, agak besar-besar. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Aku milih buncisnya itu yang masih muda, jadi rasanya tuh kers-kers manis gitu. Ini udah selesai semuanya, kita sisihkan dahulu. Udah, bumbunya ini aja, gampang banget. Kemudian ini kita panaskan wajan. Kita tuang minyak secukupnya. Sekitar 2 sendok makan.
setelah kira-kira panas, ini kita tumis dulu bawang putih dan bawang bombaynya sampai tercium bau enak atau matang. Setelah tercium bau enak dari bawang putih dan bawang bombaynya, ini kita bisa cemplungin buncisnya dahulu. Kemudian kita tambahkan sekitar 100 ml air. Biarkan agak layu dulu buncisnya. Kita gunakan api sedang aja. Kalau misalkan airnya kurang, bikinnya buncisnya agak banyak, bisa ditambahkan ya airnya ya. Setelah buncisnya setengah matang seperti ini, kita tambahkan 1 butir telur. Sesuaikan selera aja. Ini aku tambahkan sekarang telurnya. Soalnya kalau telurnya masih nambahnya setelah bumbu, itu akan nyerap banyak bumbu ya. Jadi bumbunya itu keikat sama telur. Kalau seperti ini jadi nggak keikat sama telur. Setelah telurnya matang, tuh jadinya seperti ini. Kita tambahkan bahan lainnya. Di sini aku akan pakai 1 sendok makan saus tiram. Aku pakai sedikit lada, sekitar 1/4 sendok teh. Kemudian aku pakai sekitar 1 sendok makan minyak ikan. Minyak ikan itu udah asin ya, jadi nggak perlu ditambahkan garam, nggak apa-apa. Kemudian aku akan tambahkan, aku minyak ikannya merek ini. Tuh, merek apa aja boleh sih. Ini produk Thailand. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Tambahkan sekitar 1 sendok teh kaldu bubuk. Atau kaldu jamur, sesuaikan selera aja. Maunya pakai apa? Dan sedikit gula, secimpit gula atau 1/4 sendok teh. Udah. Kalau misalkan suka pakai penyedap, boleh ditambahkan penyedap ya. Ini buncisnya udah matang, telurnya juga udah matang. Ini aromanya juga udah keluar. Kita cicipin sedikit. Misalkan kurang apa, kurang garam atau kurang apa, bisa ditambahkan pas ini. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget, ini wajib untuk dicobain. Nggak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Kita matikan apinya, kemudian siap untuk disajikan. Ini telurnya itu juga enak banget. Rasanya itu bukan kaku kayak gitu, telurnya itu rasanya itu lembut. Karena udah kecampur dengan air kayak setengah kerebus gitu. Ini wajib banget untuk dicobain, persis banget sama yang di restoran-restoran Cina itu. Siap untuk disajikan seperti ini, aromanya tuh enak. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe dan share ya, terima kasih. Ini enak banget disajikan dengan nasi hangat atau nasi panas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran rasanya tuh enak banget, persis sama yang di restoran. Dan karena buncisnya itu masih baby, masih muda, jadi rasanya itu keras-keras, manis, gurih gitu. Kalau mau lebih enak lagi, atasnya ini taburin dengan bawang putih yang digoreng, itu lebih enak banget. Ini aku akan nambah lagi. Aku suka gadoin pas panas-panas. Nanti kalau habis aku masak lagi.
karena bikinnya tuh gampang dan cepet, bumbunya juga minimal banget. Warnanya tetap hijau tapi rasanya enak banget ya. Ini gampang banget, bahannya juga simple. Ini saya pakai 5 siung bawang putih. Kalau cabai rawit sesuaikan selera saja ya. Ini saya pakai 1, 2, 3, 7 cabai merah besar 1. Kalau suka pedas boleh ditambah cabai rawitnya. Dan nanti saya pakai setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh Royco atau 1 saset kecil Royco ya. Udah itu aja bahannya. Rasanya tuh enak banget beneran. Ini wajib cobain. Ini kita potong-potong dulu kangkungnya. Sesuaiin selera saja motongnya seperti apa ya. Mau besar, mau kecil, motong-motongnya terserah. Seperti ini atau panjang-panjang itu sesuai selera saja. Kita potong sampai selesai. Kemudian kita cuci bersih. Kita cuci sampai bersih. Sudah 3 kali cuci ya. Kemudian kita cuci bawang putihnya. Ini saya pakai bawang putih banyak karena kalau semakin banyak itu makin enak ya rasanya. Tidak perlu ngulek. Banyak gampang banget. Setelah dicincang ini kita sisihkan dahulu. Kemudian kita iris cabenya. Cabenya juga kita iris kecil-kecil ya. Seperti ini aja. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau nggak suka pedas bisa dikurangin. Ini kita juga iris cabai merah besarnya. Sudah selesai. Sekitar 3 sendok makan minyak. Masukkan cabai beserta bawang putihnya ya. Tumis sampai tercium bau enak. Kita masukkan kangkungnya. Tambahkan sekitar setengah sendok teh garam sekalian dan sekitar 1 saset Royco atau kaldu ayam bubuk terserah merek apa aja ya, atau sekitar 1 sendok teh. Kita aduk sampai rata. Gunakan api besar biar warnanya tetap bagus ya. Ini kita bisa cukup ya. Cicipin dan tambahkan apa yang kurang. Ini sudah matang ya. Cepat banget matangnya. Cepat-cepatnya ini kita tulisin, tambahkan apa yang kurang. Sudah cukup enak ya. Kita matikan api. Rasanya enak dan masaknya juga cuwet banget ini. Salestoran seperti ini. Ini bisa ditambahkan udang atau lainnya ya.
Ini masakan kangkung ala restoran, resep saya ya. Warnanya masih tetap hijau, tapi rasanya enak banget dan sudah matang. Ini wajib untuk dicobain. Bahan bumbunya juga minimal banget. Bikinnya juga cepat, nggak ada 5 menit udah selesai. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Rasanya tuh enak dan bikinnya gampang. Di sini aku punya sekitar 250 gram toge, 200 sampai 250 gram yang udah aku cuci seperti ini ya. Kita sisihkan dahulu togenya. Ini bikinnya beneran gampang banget. Kemudian di sini aku punya 50 gram soun kayak gini ya. Ini kita rendam dulu sekitar 5 sampai 7 menit dengan air panas. Ini nanti jadinya enak dan ini wajib untuk dicobain. Aku rendam air panas sampai semuanya terendam. Pakai air termos juga boleh. Ini kita sisihkan dahulu biar soalnya ini empuk. Bisa juga pakai bihun jagung juga boleh. Kalau bihun jagung itu rasanya kenyal-kenyal kayak gitu. Kita biarkan dia melar. Bisa juga direbus selama 3 menit supaya lebih agak empuk lagi. Kita sisihkan dulu. Kemudian di sini aku pakai 3 siung bawang putih. Ini kita cincang halus. Kalau misalkan suka agak pedas bisa dikasih irisan cabe ya. Cabe rawit atau cabe merah atau cabe keriting boleh. Tapi ini aku nggak pakai irisan cabe. Lebih enak nggak pakai sih. Nanti tinggal tambahkan saus. Saus sambal atau bubuk cabe kayak gitu. Ini bikinnya cepat, rasanya enak. Setelah halus, kita sisihkan dahulu. Setelah sekitar 7 menit, ini kita tiriskan. Kemudian kita guyur dengan air dingin dan kita potong-potong ya. Kita guyur dengan air dingin. Seperti ini. Kemudian aku potong menggunakan gunting. Jadi beberapa bagian. Ini kita gunakan gunting dapur. Sudah selesai. Kita guyur lagi. Siap untuk dimasak. Ini kita panaskan minyak secukupnya ya. Aku pakai sekitar 3 sendok makan minyak. Nyalakan apinya. Biarkan minyaknya panas sebentar. Setelah minyaknya panas, aku pakai 2 butir telur. Ini telurnya ini opsional, bisa pakai 1, bisa nggak pakai. Kita goreng orak-arik ya. Setelah telurnya matang, ini kita tambahkan bawang putih cincangnya. Kita masukkan bawang putihnya belakangan supaya nggak terikat sama telur. Jadi telurnya udah matang duluan. Kita tumis sampai tercium bau enak. Bawangnya putihnya. Setelah bawang putihnya bau enak, kita masukkan togenya yang sudah kita cuci. Kita masukkan semuanya.
Kita tambahkan tokonya. Ini kita kecilkan apinya sebentar. Kita tambahkan bumbu lainnya. Ini aku pakai 2 sendok makan kecap ikan. Bikinnya gampang banget dan rasanya enak banget. Kemudian aku pakai 2 sendok makan saus tiram. Satu sendok makan kecap manis. Satu sendok makan minyak wijen. Pokoknya ini wajib dicobain ya. Kemudian setengah sendok teh lada. Atau sesuai selera aja ladanya. Aduk lagi. Kita besarkan sedikit apinya. Kita masak sampai matang. Ini tokenya udah matang ya. Kita tunggu sampai agak asat sedikit airnya ini. Ini kita cicipin sedikit, misalkan kurang apa bisa ditambahkan pas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enak. Aku sih rasanya udah mekas ya, nggak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Aku tinggal bikin asap sedikit. Setelah agak asap dan semua bumbunya udah meresap dan juga rasanya udah enak, ini kita bisa matikan apinya, kemudian kita sajikan. Ini wajib cobain ya, beneran aku rasanya enak banget. Ini udah selesai, kita tambahkan taburan bawang daun di atasnya. Sesuaikan selera aja daun bawangnya. Kemudian aku tambahkan irisan cabai rawit. Seperti ini, setelah matang, ini udah siap untuk disajikan bersama nasi hangat atau dimakan seperti ini langsung ya. Ini beneran rasanya tuh enak banget, wajib untuk dicobain. Pokoknya nyesel kalau nggak nyoba. Bikinnya juga gampang, bahannya juga minimal banget. Tinggal cemplungin aja semuanya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku akan cobain. Aku akan makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa ditambahkan saus sambal atau bubukan cabai juga boleh. Tapi begini aja dimakan langsung juga enak. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget ini. Ini ala Chinese food, bikinnya gampang banget dan rasanya enak. Di sini aku punya sekitar 13 lonjor kacang panjang, secukupnya aja ya, atau satu ikat kecil kayak gini. Ini kita cuci bersih dahulu, baru dipotong-potong. Ini aku ilangin tonggolnya yang kayak gini, dan juga nanti buntutnya itu kita ilangin. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini bikinnya gampang banget, bumbunya juga gak ribet, tapi rasanya tuh enak. Bisa dicobain di rumah ya, kalau yang pengen masak cepet dan enak, cobain masak kacang panjang seperti ini. Udah kita potekin ujung dan bonggolnya, kita buang. Kemudian ini kita potong sesuai selera, panjangnya seberapa, segini-gini boleh, tuh kayak gini aja.
toh. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini nanti bisa untuk 4-5 orang. Bikinnya gampang, rasanya enak dan bisa cepat matang. Ini udah selesai, kita potong-potong, kita sisihkan dahulu. Kemudian aku nanti pakai 5 siung bawang putih, tapi ini ukurannya nggak terlalu besar ya, sedang aja. Tapi kalau ukurannya besar-besar, pakai 3 siung udah cukup. Ini kita cincang halus, kita keprek dahulu. Biar aromanya nanti cepat keluar dan rasanya tuh lebih enak. Kita cincang. Ini bawang putihnya udah kita cincang, kita sisihkan dahulu ya. Kemudian aku pakai 2 batang daun bawang. Ini opsional aja daun bawangnya, boleh pakai, boleh enggak. Karena aku suka, jadi aku pakai. Potong agak panjang seperti ini. Sudah dicuci bersih sebelumnya. Kemudian kita sisihkan dahulu. Setelah kita sisihkan, kemudian ini pakai 100 gram daging ayam. Kita iris tipis-tipis supaya rasanya tuh lebih enak. Bisa pakai udang atau bisa pakai daging sapi juga boleh. Kalau pakai daging sapi caranya sama dengan daging ayam ini ya, diiris tipis-tipis kayak gini biar cepat matang. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai, ini kita taruh ke dalam wadah. Ini gampang banget bikinnya, pokoknya bisa dibikin di rumah. Kemudian kita tambahkan sedikit lada, daging ayamnya ini 1/4 sendok teh. Tambahkan sedikit kaldu bubuk, sekitar 1/4 sendok teh juga. Tambahkan 1 sendok teh minyak, kira-kira aja sekitar 1 sendok teh. Bisa pakai minyak wijen ya, kalau ada. 1 sendok makan kecap asin. Aduk sampai tercampur rata. Pakai sedikit 1/2 sendok teh tepung maizena. Bisa pakai tepung tapioka kalau nggak ada. Kita aduk lagi. Kemudian 1/4 sendok teh gula. Aduk sampai rata. Ini nanti kita biarkan 5-10 menit sambil nunggu ini bumbunya menyerap semuanya. Aku akan rebus air untuk ngalupin kacangnya. Kalau misalkan suka kacangnya lebih crunchy, nggak perlu dialupin, langsung cempungin ya. Tapi aku mau kacangnya itu nggak langu. Biasanya bau kacang kayak gitu ada sedikit rasa-rasa pahit. Jadi aku mau tak alupin sebentar dengan air mendidih. Ini kita sisihkan sebentar ya. Ini aku rebus air secukupnya. Biarkan sampai mendidih dahulu. Ayamnya ini aku mau tambahkan sedikit bawang putih yang sudah kita cincang ya, sejumput aja. Yang lainnya nanti kita buat numis kacangnya. Segini. Untuk aroma biar lebih enak. Ini wajib dicobain ya masak cara ini. Pokoknya bikin ketagihan. Kalau misalkan suka pedas bisa tambahkan irisan cabai rawit. Ini udah mendidih. Aku akan masukkan kacangnya. Aku alupin sekitar 3-5 menit. Aku tambahkan sedikit minyak biar warnanya itu bagus. Kita tutup sebentar ya. Setelah sekitar 3-5 menit, nggak sampai keempukan, kita matikan apinya. Angkat, kemudian kita tiriskan. Ini kacangnya kita sisihkan sebentar ya. Kemudian kita panaskan minyak sekitar 2 sendok makan atau secukupnya. Ini untuk menumis bumbu. Biarkan minyaknya sampai panas dahulu.
Ini kita tumis ayamnya sampai matang. Kita gunakan aqua senapa ya. Aku akan masuknya bawang putih. Masukkan bawang putih cincangnya. Tambahkan kacangnya. Ini aku akan tambahkan sekitar 50 ml air atau sekitar 5 sendok. Kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Aduk lagi sampai rata. Terus aku pakai garam ya. Aku akan tambahkan garam sekitar setengah sendok teh dulu garamnya. Karena udah pakai saus tiram itu takutnya saus tiramnya asin, jadi pakai setengah sendok teh. Terus ayamnya juga udah ada bumbunya tadi. Kemudian aku pakai setengah sendok teh kaldu bubuk. Cukupnya aja. Kacangnya udah matang, ayamnya udah matang, ini kita bisa cicipin sedikit kacangnya. Kalau kurang apa bisa ditambah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurutku tuh udah enak. Ini opsional ya, kalau ada boleh pakai, kalau nggak ada boleh nggak pakai. Pakai 1 sendok makan minyak wijen. Ini opsional. Aku akan tambahkan daun bawangnya. Wow, aromanya tuh udah enak banget. Kemudian kita sajikan. Kuahnya ini yang kental ini enak banget buat makan. Udah siap disajikan. Ini bikinnya gampang, rasanya enak dan cepet. Aku tuh suka banget kacang panjang dimasak ini. Suka banget, ini enak banget dimakan dengan nasi hangat. Kalau nggak percaya cobain ya. Siapa tahu seleranya sama dengan aku. Jadi bisa nyobain masakan ini dan sering bikin. Aku akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget. Aku akan habisin makannya. Aku akan nambah nasi. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Hari ini aku akan masak kepiting. Ini aku punya 2 ekor kepiting yang udah dicuci bersih. Kalau misalkan nggak bisa cara bersihinnya, bisa nyuruh tukangnya yang di pasar itu ya. Kalau beli kepiting suruh dia bersihin sekalian, itu dia mau biasanya. Ini udah dihilangin ininya, terus udah aku cuci bersih. Terus ini ada telurnya itu, aku ikutin jadi cangkangnya. Ini kita potong. Aku akan potong menjadi 2 bagian seperti ini. Oh, terus capitnya ini aku akan lepas. Kemudian aku akan ketok-ketok. Gini aja. Jadi kalau matang itu gigitnya gampang ya.
asal pecah aja. Kalau misalkan punya capitan buat itu, buat mecahin cangkang, pakai itu bisa kalau udah matang. Tapi kalau nggak punya, diginiin dulu ya sebelum dimasak. Udah selesai, kita sisihkan dahulu. Ini tadi udah dicuci bersih semuanya, baru aku potong-potong. Kemudian aku pakai satu buah jagung manis. Ini opsional, bisa pakai, bisa enggak. Kita potong-potong seperti ini aja. Tuh, kalau jagung manis itu cepet banget matangnya. Jadi motongnya kayak apa itu sesuaikan selera aja. Udah selesai, kita sisihkan dahulu jagungnya. Kita potong bulat-bulat seperti ini aja. Kemudian aku nanti pakai 3 siung bawang putih. Ini kita cincang halus. Biar lebih menyerap. Setelah bawang putihnya kita cincang, kita sisihkan dahulu ya. Biarkan di sini. Kemudian aku pakai bawang bombay 1/4 butir. Ini kita potong kecil-kecil. Seperti ini aja, halus-halus. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini setelah kita iris semuanya, kalau belum halus kita ginikan lagi supaya agak halus. Sudah selesai, kita sisihkan dahulu bawang putih dan bawang bombaynya. Kemudian dalam wadah ini aku akan gunakan saus tiram. Aku pakai 2 sendok makan. Ini kita jangan tambahkan garam dulu ya, karena saus tiram itu ada yang asin. Terus aku pakai saus sambal juga 2 sendok makan. Kalau misalkan suka pedas bisa ditambah lagi saus sambalnya, atau bisa juga ditambah dengan cabai rawit. Kemudian aku pakai saus tomat, aku juga pakai 2 sendok makan aja. Kemudian gula sekitar 1/2 sampai 1 sendok teh, atau secukupnya, nanti kalau kurang bisa ditambah. Kemudian aku pakai 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Bisa pakai kaldu seafood ya, kalau punya. Nanti cicipin sebelumnya, kalau misalkan kurang apa bisa ditambah. Aku tambahkan 100 ml air atau 10 sendok makan. Kita aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, ini kita sisihkan dahulu sebentar. Ini aku pakai 3 butir bawang merah. Ini kita chop-chop juga ya, kita iris halus kayak gini. Tuh. Biar aromanya itu cepat keluar. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya. Ini udah selesai, kita iris semua. Kita siap tumis bumbunya. Ini sih cara paling gampang banget masak kepiting, tapi rasanya enak ya. Kita panaskan sekitar 2-3 sendok makan minyak. Gunakan api sedang aja. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang bombaynya. Bawang putih, bawang merah, saya kecium baunya ke teman-teman ya. Ini udah tercium bau enak. Aku akan tambahkan bumbunya, saus yang kita buat tadi. Ini kepitingnya boleh digoreng dahulu atau dialupin dahulu dengan air mendidih ya. Tapi kalau aku mau langsung aku cemplungin aja nanti. Aku tambahkan dulu jagungnya biar matang jagungnya ini. Karena jagung manis jadi ini cepat matang, nggak perlu lama-lama merebusnya. Aku akan tambahkan 300 ml air. Ini kita tutup sampai mendidih atau sampai jagungnya matang, sekitar 7-10 menit. Jagung ini cepat banget matangnya. Setelah sekitar 7-10 menit jagungnya sudah matang, kita masukkan kepitingnya. Kita rebus. Pokoknya terserah ya, kepitingnya ini mau digoreng dahulu atau langsung dicemplungin seperti ini juga bisa.
sering masak kepiting kayak gini. Tuh, telur-telurnya itu keluar. Jadi kuahnya itu mengental seperti ini ya. Tuh. Kita rebus sampai kepitingnya matang dan bumbunya menyerap. Kita tutup lagi sampai matang. Tuh, setelah kira-kira kepitingnya matang, ini kita bisa cicipin, kurang apa bisa tambahkan. Kita cicipin sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sih ngerasainnya udah ngepas, udah enak. Tinggal nunggu soji dek lagi. Kemudian kita angkat dan kita sojikan ya. Ini udah matang kepitingnya, masa kepiting tuh cepet banget. Kan gak perlu ribet. Ini jagungnya udah matang, kepitingnya udah matang, dan rasanya juga udah enak. Ini kita bisa angkat, kemudian kita sajikan, matikan apinya. Aromanya tuh enak banget, ini wajib untuk dicobain ya. Oh, seperti itu. Pokoknya ini kalau sekali coba, kayaknya bikin ketagihan. Karena aku udah sering bikin yang kayak gini, dimasak kayak gini kepitingnya. Tuh, telurnya ya. Kita sajikan bersama kuahnya itu. Seperti ini, setelah matang, ini siap untuk disajikan bersama nasi hangat. Ini bikinnya gampang, nggak perlu ribet ya. Cepat selesai. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Pokoknya ini sekali coba pengen bikin yang kayak gini lagi. Karena aku udah beberapa kali bikin kayak gini dan selalu habis. Selamat mencoba. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan coba makan jagungnya. Kepitingnya nanti sama nasi. Pedas manis. Beneran enak banget. Enak banget. Pokoknya ini wajib cobain. Ini aku coba makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ambil yang kecil aja. Kita giniin ke sausnya. Kemudian kita potong. Oh, dalamnya seperti ini. Aromanya tuh enak banget. Ini wajib bener dicobain. Bikin ketagihan pokoknya. Tuh dalamnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hari ini akan buat makanan enak, ini sehat, mudah, dan enak, bisa diikutin di rumah ya. Aku punya 2 siung bawang putih, ini kita cincang halus dulu bawang putihnya. Terus aku punya setengah potong wortel, nggak terlalu banyak aku bikinnya. Ini bisa buat 2-3 orang. Cincang halus ya bawang putihnya. Setelah bawang putihnya kita cincang halus, ini kita sisihkan dahulu. Kemudian aku pakai 1 batang daun bawang yang sudah dicuci bersih. Ini kita potong halus. Kecil-kecil aja seperti itu. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Sudah selesai, kita campur dengan bawang putihnya, ini enggak apa-apa. Kemudian wortelnya. Wortelnya ini kita iris korek api dulu, kemudian kita chop-chop ya. Potong daging kecil-kecil kayak gitu. Kita potong korek api. Kemudian kita chop-chop kecil biar matangnya bisa barengan. Seperti ini. Tuh. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Sudah selesai, kita sisihkan dahulu. Ini kita jadikan satu dalam mangkok, nggak apa-apa ya. Wortelnya dan juga bahan lainnya. Kemudian di sini aku pakai 250 gram daging ayam. Ini aku potong kecil-kecil dulu, kemudian kita cincang halus. Kita potong seperti ini. Pokoknya cincang sampai halus saja.
bukanya pastikan harus ya. Sudah selesai. Ini kita jadikan satu dengan wortel dan bawang putihnya tadi. Kemudian ini kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini aku tambahkan sekitar setengah sendok teh lada atau sesuaikan selera aja ladanya. Aku pakai lada putih. Kemudian 1 sendok makan saus tiram. Aku tambahkan sekalian 2 sendok makan kecap asin. Bisa pakai kecap ikan ya. 1 2 Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung. Tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Ini kita aduk semua jadi satu sekalian. Setengah sendok teh gula. Kemudian kita campur sambil kita benyek-benyek ini biar semua bahannya tercampur ya. Kalau misalkan ada jamur kering yang kayak aku buat kemarin buat masak ayam, bisa dipakai jamur kering juga. Tapi kalau nggak ada, seperti ini aja udah cukup. Aduk sampai tercampur rata semuanya. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini, kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku siapkan beberapa potong tahu matang, seperti ini ada 1 2 3 4 5 10. Kita belah bagian atasnya seperti ini, kita gunting menggunakan gunting dapur ya. Kemudian dalemannya ini kita becek-becek. Biar bisa muat banyak untuk itu. Tuh, isiannya seperti ini kita becek-becek biar halus ya. Jadi untuk ngisi ayamnya itu bisa muat banyak. Seperti ini dalamnya. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini bikinnya gampang banget dan banyak yang suka. Tuh, becek-becek lagi seperti ini. Ini setelah kita becek-becek semuanya udah selesai. Kemudian kita beri isian. Ini bikinnya gampang banget. Kita masukkan ke sini. Yang sudah kita buat tadi, daging ayam dan juga wortel. Kita isi sampai penuh. Ditekan nggak apa-apa ya, biar isinya itu banyak. Kemudian kita agak haluskan di atasnya seperti ini. Kita taruh piring. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita isi sepenuh-penuhnya. Pokoknya sampai semuanya ini. Sambil terus ditekan ya. Biar dalamnya itu padat. Ini bikinnya gampang banget dan rasanya tuh beneran enak loh. Wajib dicobain ini. Dapat 2. Setelah selesai semuanya, kita isi seperti ini ya. Kemudian kita kukus selama 15-20 menit atau sampai matang. Sambil nunggu ininya matang, kita buat sausnya. Ini gampang banget sausnya. Untuk sausnya ini, aku pakai 2 butir bawang merah, 2 siung bawang putih. Bawang merahnya ini kita chop-chop ya. Chop-chop kecil-kecil seperti itu. Seperti ini. Oh. Agak-agak tipis. Terus bawang putihnya ini kita cincang halus supaya aromanya itu lebih keluar. Kita cincang. Setelah kita cincang halus bawang putihnya, kita campur dengan bawang merahnya, nggak apa-apa. Kemudian kita sisihkan dahulu juga. Kemudian dalam wadah ini kita siapkan 1 sendok makan saus tiram. Kemudian sekitar setengah sendok makan kecap asin, setengah sendok makan aja, jangan terlalu banyak. 1/4 sendok teh gula.
Kemudian 1/4 sendok teh tepung maizena atau tepung jagung. Tambahkan sekitar 50 ml air. Ini untuk sausnya ya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah kita aduk rata, ini untuk sausnya, kita sisihkan sebentar. Ini udah sekitar 10 sampai 15 menit. Udah matang. Matikan apinya. Aromanya tuh enak banget. Ini wajib untuk dicobain beneran. Kita angkat. Kemudian kita masak sausnya. Ini kita panaskan sekitar 2 sendok makan minyak. Enggak terlalu banyak. Cuma buat numis bawang putih dan bawang merahnya. Numis bawang putih, bawang merah. Sampai tercium bau enak ya. Setelah tercium bau enak, kita tambahkan saus yang sudah kita buat tadi. Campuran tepung maizena dan juga saus tiram. Masak sampai mengental. Sudah mendidih, kita matikan ya. Matikan. Sudah siap untuk disajikan. Ini kita tuang sausnya ke sini, ke piring. Kemudian kita tambahkan tahu yang sudah kita buat tadi. Kita taruh di atasnya sini. Kalau makan itu diguyur-guyur-guyur kayak gitu, terus dimakan. Gitu caranya. Ini ada yang besar, ada yang kecil, karena ukuran tahunya itu nggak sama ya. Ukuran tahunya itu ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian kita taburin dengan daun bawang di atasnya. Udah siap untuk disajikan. Rasanya tuh enak. Kayak bakso ikan, kayak bakso ayam kayak gitu. Kayak bakso ayam tahu. Ini aku coba makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ambil yang kecil aja. Kita giniin ke sausnya. Kemudian kita potong. Tuh, dalamnya seperti ini. Aromanya tuh enak banget. Ini wajib bener dicobain. Bikin ketagihan pokoknya. Tuh, dalamnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini kalau suka pedas bisa dicuelin ke saus sambal atau saus tomat kayak gitu. Enak banget beneran. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.